Nah, ini jet gunnya nih yang buat semprotan tekanan tinggi. Jadi ini udah dipasang ya. Nah, ini dipasang. Nah, ini pastiin ininya kencang. Nah, dia dipasangnya ke sini nih. Ke outlet output. Output. Nah, ini diputer buat ngepasnya ke kiri. Nah, ini ke kiri. Nah, buat kencengin ke kanan. Nah, ini mesinnya sendiri nih. Mesinnya ini 550 watt, lumayan gede ya, tapi semprotan juga gede. Terus di paketnya itu kan kita dapat saringan ini nih buat adapter input inlet. Nah, kalau saya masangnya begini, nah, jadi biar gampang dilepas pasangnya nanti, tinggal diputar cabut. Terus dari sini saya sambungin ke sana. Jadi kalau mau nyambut sana tinggal di cabut begini, nah, gampang. Nah, ininya ini sih kalau saya beli di S1 ya, adapter ininya. Kecuali di kerannya bisa langsung dipasang. Biar gampang begini. Buka. Oke. Kita langsung coba nanti. Nah, jadi si water gun ini apa namanya, bertindak sebagai otomatis juga. Jadi kalau udah dipasang semua selangnya, pompanya, nah, udah dicolok juga, jadi nanti kita tinggal pencet ini. Nah, dia langsung nyala pompanya. Ini juga ada dua mode ya untuk penyemprotan, jadi kita tinggal putar depannya aja. Nah, ini kita putar. Nah, ini kita putar. Lumayan. Rasanya lumayan rata. Berantakan semua. Lumayan kencang lah perutannya. Gua ke bawah. Jangan sampai kena kucing atau kenapa, bahaya soalnya tajam. Tajam pada timbang. Ini ada kuncinya juga nih, ada buat pengaman. Ini tabung buat sabunnya. Jadi nantinya di sini diisi sabun buat dipasang di depan jetnya, jet apa namanya, jet gunnya. Jadi nanti ini bisa munculin busa-busa gitu. Nah, ini buat nyucinya kita masukin sabun khusus buat cuci mobil. Buat motor sama aja lah ya. Oke, tes segini terus kita campur air. Oke, sudah diisi air bang, kita pasang lagi set. Jadi nanti ini tuh dipasang di apa? Di ujung spray gun itu nih. Nah, nanti dipasang di sini. Jadi tinggal dimasukin gini. Oke, nah ini atas mengunci nih. Atas mengunci. Jadi nanti di sini keluar busanya. Oke, nah kita coba. Jadi buat otomatis apa namanya nyiram itu.
We'll be right back.